Cuaca panas melanda kota Semarang selama sepekan terakhir. Bahkan di malam hari, udara tetap terasa panas dengan temperatur mencapai 35,6 derajat Celcius. Banyak warga mengeluhkan kepanasan meski tempat tinggalnya berada di kawasan dataran tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca panas akan mencapai temperatur 37 derajat Celcius pada Oktober, sejalan dengan pantauan posisi matahari yang berada di atas garis khatulistiwa. Tidak hanya di Semarang, cuaca panas juga terjadi di Solo, Tegal, dan Pekalongan. Pada 2019 lalu, Semarang dan beberapa kota lain di Jawa Tengah juga pernah mengalami cuaca panas dengan temperatur mencapai 39 derajat Celcius. Tim Liputan, CNN Indonesia.